Barangkali dengan aktivitas dia bisa membantu mengefektifkan kerja tim. Murni dia seorang volunteer, bukan seorang pekerja khusus yang didatangkan ke Indonesia untuk seperti itu, enggak. Dia volunteer saja, jadi pembicara, kemudian dia volunteer itu karena dia memang punya apa namanya kelebihan atau skill yang mungkin ini di samping dia memiliki scientific basic standar keilmuannya ada, juga hal-hal lain barangkali yang apa namanya yang dimiliki oleh si saudari Sakti ini dari Kanada ini, sehingga diharapkan kehadiran Sakti ini memang bisa membantu, diharapkan. Tapi sekali lagi jangan sampai ekspektasi ini, harapan dari kita mengganggu dia atau terlalu berlebih ekspektasi kita terhadap seorang Sakti. Yang jelas kita masih secara profesional, semua teman-teman tim didukung oleh aparat kepolisian, aparat TNI dan pemerintah daerah setempat optimal secara profesional melakukan upaya-upaya evakuasi, upaya-upaya observasi terhadap keberadaan bonita ini, sehingga mendapatkan, bisa diharapkan bisa mendapatkan sebuah penyelesaian yang komprehensif juga. Tidak hanya mengangkat atau mengevakuasi bonita saja, tapi menemukan penyelesaian secara komprehensif terhadap permasalahan konflik harimau Sumatera di situ. Terus selama saudari Sakti di sana, Pak, apa aja aktivitasnya ya, dan hasil? Aktivitas dia itu pada saat saya tanya ke dia itu, ya mengikuti teman-teman. Dia hanya menanyakan di jalur mana kebiasaan, kita berikan titik-titik tempat jelajahnya bonita, kemudian dia menyelusuri ke sana, mengikuti ke sana, dia melakukan, dia aktivitas dia kan sensing ya, merasakan gitu loh, melalui cara Sakti bekerja dengan cara meditasi dan seterusnya, dia akan merasakan ada feel nggak si bonita itu ada di sekitar mana dan seterusnya, karena yang dicari dia adalah gelombang atau frekuensinya nyambung nggak dengan si bonita itu. Pada saat dia merasa nyambung, berarti dia berada di dekat sini dan seterusnya. Diharapkan seperti itu.